Hai semua, jadi hari ini aku mau bikin sambal bawang ala Bu Rudi. Biasanya kalau mudik, aku selalu beli sambal bawang buat stok. Nah, aku pengen banget coba bikin sendiri. Bahannya ada 50 gram cabai rawit, pedasnya sesuai selera kalian. 150 gram bawang merah, 150 ml minyak sayur, aku pakai minyak jagung. Oke, langsung aja masak. Masukkan minyak 150 ml, lalu panaskan. Goreng bawang merah dengan api sedang. Masak sampai setengah matang atau sampai layu. Jika sudah layu, angkat dan tiriskan. Selanjutnya goreng cabai rawit sampai layu. Goreng dengan api sedang. Jika sudah layu, angkat dan tiriskan. Lalu haluskan bawang merah dan cabai rawit. Bisa menggunakan ulekan atau blender ya. Blender bawang merah dan cabai rawit sampai halus. Kemudian, goreng lagi sambal dengan minyak bekas sebelumnya. Goreng dengan api kecil sambil diaduk. Masukkan 1,5 sendok teh garam. Lalu masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Masak sampai sambal meletup-letup. Nah, ini sudah meletup. Langsung matikan. Dinginkan lalu masukkan ke dalam wadah atau jar. Udah jadi sambal bawangnya. Aku simpen di dalam jar. Ini bisa tahan sebulan. Tapi kalau aku seminggu aja udah habis. Menurutku segini aja udah pedas ya. Tapi sesuaikan dengan selera kalian. Selamat mencoba!